Hi. Hi people. Ya, tadi kan waktunya makan. Yes, lapar banget. Sumpah lapar banget enggak sih? Iya. Yeah. Kayaknya enak deh. Aku belum pernah. Hijau. Kocak banget nomor WA-nya berapa? Lu tanya. That's suspicious. That weird. Aduh, gimana ya jawabnya? Hai. Jadi kita aku mau makan dulu nih karena aku guys, mau makan. Lihat deh. Ini ada keju. Keju kering gitu. Oh iya, iya. Oh, mancing apa lagi sih James? Capek deh gue mancing mulu kerjaan lo. Ini tuh salad. Oh, there's two. Ini salad wrap. Iya, harusnya makannya kayak gitu kajinan. Cuman aku enggak apa-apa. Enggak aturan kok. Badut apa nih James, bisikin dong. Lu lontong ya? Iya. Lontong. Ini lontong gak ya? Lontong, lontong. Mau makan. Makan guys. Sebelah aku siapa? Coba tebak sebelah aku enak, enak kan? Dagingnya enak banget. Iya. Sumpah enak banget dagingnya kan, kayak dagingnya dipotongnya gede banget sampai kulitnya susah banget, tapi karena enak jadi nggak apa. Iya, ini habis gua play terus kita baru makan. Abis itu ada kegiatan lagi nanti. Kalau sibuk kayak lagi namanya. Kayak agak ego banget. Iya, total. Abis itu sendiri. Abis lah, lapar kita. Iya. Bukan burger. Dibilang itu burger ya katanya. Makan woi. Ini salad. Makan terus ya. Dan aja makan. Cep gue solo kalau gue makan ya. Makan mulu gitu.
Ya kan itu kebutuhan pokok manusia, kakak. Gue makan dari siang. Kan goplay gak boleh ambil makan. Sumpahnya enak banget, woy. Enak banget, kak. Takut galak. Ini ada masalah ya kalian. Digalakin kok takut. Jangan takut. Kalau gak mau digalakin ya baik-baik aja. Ya normal-normal aja gitu guys. Jangan aneh-aneh. Saya jangan ngomong macam-macam sama orang lapar deh, galak. Nggak, emang dari bawaan sananya. Kejunya udah enak. Iya kan? Kayaknya kalian seneng deh kalau aku marah ya. Gimana skripsi? Skripsi? Iya. Masih ngerjain sih. Kamu udah situ dong? Baru mulai. Iya. Nggak lupa proposal. Kak Jinan inget aku nggak ya? Kata Budianto. Banyak ya nama Budianto. Coba lu ganti nama jadi serabut kelapa. Ingat tuh orang. Ih aneh banget, kapan wisuda, kapan nikah? Oh, biasanya kalau ada yang nanya kayak gitu, mau jawab besok. Oh, besok. Kapan nikah, ada yang nanya gitu? Besok. Besok, gue bilang. Besok guys, jangan lupa datang ya. Salamin Kak Jinan. Sambalin. Apa rambut pendek gak mau? Gak mau, rambut pendek bagus, rambutku bagus. Kau main COD gak mau? Aku udah lama gak main CODM. Aku terakhir main sama itu yang namanya tidak boleh disebut. Akan. Kok ketawa sih? Gak apa ya? Udah kayak nyebut Voldemort. You know who? Iya, you know who. Gak jenis emang suka main CODM? Waktu awal-awal suka sih. Awal-awal lagi suka PUBG atau CODM? Gak tau kenapa. Jodohnya kayak gampang gitu. Kayak aimnya langsung. Nggak meleset. Aku juga, aku nggak bisa main PUBG tapi aku bisa main Jodohnya. Kalau Valorant ini nggak? Aimnya? Nggak lurus, nggak otom. Sama kayak PUBG. Valorant tuh kanan kiri banget. PUBG juga ya? Kemarin Kak Jinan liat story-nya Ola gak? Dia story potong rambut. Terus yang story next-nya dia botak pakai filter. Oh my god, ngerjain banget. Ngakak banget. Apa?
Kalian udah lupa makan juga ya? Apa? Jangan lupa makan. Habis makan enak, sekarang haus. Kok gue aja di depan? Kenapa Kak Emma? Kak Cijesin lucu banget deh, emang. 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 Eh, sama gak sih MBTI-nya? Iya. Kayak kita mirip-mirip gitu. Iya. Aku sama Kak Jinan tuh sama-sama apa? Mediator ya. Tapi Kak Jinan gak introvert. Eh, maksudnya introvert. Cuman berapa persen? Introvert 5 berapa ya? 56 atau 57? Itu masih normal banget enggak sih? 50-an. Iya, itu kayak. Jadi introvert 50-an terus extrovert 40-an. Itu balance. Kalau aku introvert 89%, kayak gue mau ngapain, woy? Gila sih, itu kebanyakan nama Eli. Iya, wih, Eli. Eli extrovert 80%an. Wah, rekomend makan malam. Makan soto tangkar. Apa tuh? Soto tangkar, katanya gak tau soto tangkar. Enggak, itu apa? Soto tangkar. Apa dia isinya apa nih? Soto tangkar isinya apa, guys? Kok ini kayak aneh sih warnanya? Kayak filter kali. Outfit aku today gak ada apa-apa. Outfit gue gini doang. Soto tangkar isinya kuah. Iya, benar. Aneh banget. Kenapa? Warnanya. Kayaknya lah ya. Kayak emang kayak gitu deh gajinan warnanya. Emang warnanya vibrant gitu, vibran. Iya sih. Kalau ini kayak butek gitu di kamera aku emang butek. Nihao. Masih ada satu lagi tapi kayak agak kenyang gitu. Iya, benar banget. Tapi enak, tapi kenyang. Ketemu gitu perutnya. Pengen makan lagi, cuma penuh. Iya. Gue butuh sesuatu buat menyerap kandungan-kandungan makanannya. Kayak iya. Minum dulu apa gitu. Langsung kayak iya. Disiram pakai selang taman gak sih? Buat nanti, tapi nanti jadi gak enak gak sih? Iya. Aku seringan kayak gitu tuh. Benar. Ini aku udah pakai hand sanitizer nih. Kasih. Kasihnya dipisah gak kalau makan soto? Aku dipisah. Kajinya dipisah gak? Pisah. Nanti udah lembek jadinya. Iya, nanti nasinya letoy woy. Nasinya jadi Snorlax. Tiduran di tengah jalan. Jadi gendut. Waktu itu aku lagi main game, terus aku lupa aku lagi bikin mie kuah. Terus kan AC-nya dingin banget kan. Terus pokoknya dia udah dingin, keras, terus gendut-gendut gitu. Terus kuahnya seret. Aneh banget. Aku pernah bikin juga mie kuah gitu. Iya, terus. Tapi kan aku kayak mau nyoba pakai susu, tau gak? Iya, sama. Terus salah, aku tuh harusnya mie Indonesia aja. Aku pakai mie Korea. Gak bisa. Mie Korea tuh ini banget kan, gede iya. Porsinya. Jadi kalau misalnya pakai susu lagi, itu enak banget. Terus iya, gue makan kayak gak habis, sumpah gak habis. Kajinan kan iya. Bumbunya beda. Mie iya, tapi mie kuah, iya. Mie Korea. Iya, tau. Tau gak sih yang di YouTube yang dia mie Korea ramen hack yang pakai mayones sama telur mentah. Itu enak sih. Enak gak makannya? Enak. Gue tuh udah bilang kayak 2000 kali kalau makanan itu enak, sumpah enak. Kalian harus beli juga. Kayaknya lebih suka mie atau nasi? Mie. Iya sama.
tapi nggak boleh sering-sering. Iya. Di khusus butuh. Aku paling 2 minggu sekali, nggak nyampe sih sebulan sekali kayaknya. Mendingan di deh. Nasi atau kentang? Kentang. Kentang. Gue harus makan nasi. Iya. Apapun harus menghindari nasi. Iya. Nasi tuh kayak nggak enak. Iya. Sumpah. Dipikir aku doang. Iya. Nggak suka nasi. Aku juga nggak suka nasi. Padahal aku lebih mending makan lauk. Iya. Padahal nasi tuh makanan pokok kita, Kajinan. Gimana ya? Kayak misalnya ayam nih. Gue mending makan ayam yang banyak daripada ayam sama nasi. Ayam sampai kenyang gitu kan. Walaupun itu jangan pakai nasi. Iya benar. Apapun yang enggak ada nasinya. Kayak aku suka makan salad karena enggak ada nasinya. Sama sih. Ih, sama banget. Gue makan salad buat karena gue mau diet. Enggak ada nasinya. Kadang tapi BFX sudah tutup. Oh iya. Itu enak banget ya, smoothie-nya. Salad apa sih itu yang itu kan yang di F2 kan? Enak banget. Terus tutup. Oke, itu tuh enak banget ininya. Daging smoothie-nya tuh kayak emang nih di FX yang enak-enak pada tutup. Ada juga gerai teh. Itu Thai tea. Ini bukan. Oh yang itu udah murah, enak. Itu yang beli member doang soalnya. Iya sih bener juga. Nggak. Tapi kita patungan enggak sih buka di dalam teater? Kita franchise. Boleh. Kok nyambung aja sih? Mana ada teh itu di FX? Adalah dulu namanya teh itu. Itu kita sering beli. Kalau ada event apa-apa kan kita beli banyakan tuh. Ya, sumpah parah sih, kalau kalian gak pernah beli berarti kalian berkontribusi atas tutupnya gerai teh itu. Itu bikin gue sedih, sumpah. Kalian pokoknya kalau ada lagi kalian tuh harus beli. Teh itu support. Iya, untuk support kelangsungan hidup kita. Karena bener, aku gak lapar, tapi ini enak, tapi gak nih? Jadi tuh gue pengen ngerasain rasanya. Bener-bener. Walaupun gak kenyang banget. Tapi kayak enak apa banget ya? Ini. Kenapa dia setengah doang kenyang banget? Apa yang bikin kenyang banget? Sebenernya enak banget ya. Spill inisial. Ini teh TJ. Sebenernya bukan TJ sih. Cuman TJ. Kan TJI. Ya. Ya. Tuh udah pada banyak yang tahu, pinter tuh teh Jesslyn, benar. Betul-betul teh J itu teh Jesslyn lu. Kan Jesslyn orang Sunda. Teh Jesslyn. Teh J juga bisa teh Jinan loh. Iya teh J. Aneh banget teh Jinan. Transjakarta merek woi. Enggak merek ya? Emang enggak? Enggak lah. Enggak tahu. Kenapa harus teh? Kenapa enggak kopi? Kak Gina lebih suka teh atau kopi? Teh. Gue juga lebih suka teh. Tapi lagi belajar minum. Kenapa? Gak tau, pengen aja. Biar kayak ini ya. Kayak kok enggak bisa. Apa ya? Sebenarnya suka kopi tapi kadang pahit gitu. Biar kalau datang ke ini toko kopi yang mahal itu pesannya americano. Enggak, aku cuma ini gila, enggak mau gue itu enak. Biar kayak pink me girl pesannya americano enggak enak banget. Ew. Susu enjoyer. Enggak enak. Susu. Susu suka. Sama. Aku ada mah soalnya jadi enggak bisa minum kopi. Same. Same girl. Tapi waktu itu aku jalan sama Tasya ke tempat jualan kopi. Terus itu tuh benar-benar pure kopi doang. Terus aku gak tau mau pesan apa. Tapi tempatnya bagus, lucu buat foto. Jadi gue kayak, iya. Di... Iya. Yang... apa? Yang logonya. Itu jualan kopi doang. Kalau kayak gitu belinya ini aja, mocha. Iya, aku tanya kan yang paling manis ya, Mas.
Terus gue pesan yang paling manis, nggak tahu namanya apa. Mayan sih, nggak sepahit yang dibayangkan ya. Estetik dulu, minuman belakangan bener. Mas saya tempatnya bagus, woi. Padahal minta kurangin aja kopinya. Apa? Kopi, kadar kopinya. Tapi kayaknya dia emang beneran jualan pure kopi gitu loh. Jadi gak ada campuran lainnya. Iya. Jadi kalau kopinya dikurangin, terus gue minum apa? Es batu yang banyak. Kayaknya agak kayak susu. Susu sih ada, cuman dia gak bisa, takarannya gak bisa dibanyak gitu loh. Berarti aku kalau di gerai kopi yang itu mahal sih, mahal itu ya. Terus aku bilang kayak kurangin kopinya. Kopinya. Tapi orang emang minum kopi si mahal itu beneran bisa bikin gak ngantuk lagi ya? Aku sih gak ngaruh ya. Gak ngaruh kan? Kopi apapun. Soalnya setahu aku si mahal itu kopinya dikit banget. Bayangan susunya. Bener. Tapi kalau kita minta bisa kok. Bisa. Extra shot. Namun kita nyebutnya si mahal. Kayak diskriminasi. Si mahal. Makanya yang gue beli kemana ya? Iya makanya. Udah tau mahal, tetap dibeli. Kita korban kapitalisme. Lagi ada ini tau. Apa? Aku paling suka nih ke kopi gerai si mahal. Iya kenapa? Kalau lagi seasonal. Yang ada minumannya tuh seasonal. Yang Christmas enak banget. Yang Tofinat. Ah ada Tofinat main tapi aku nggak berani tuh aku beli. Apa? Peppermint mocha. Enak banget. Aku nunggu setahun. Aku waktu itu nyobainnya yang coklat di si mahal, tapi yang seasonal. Oh iya. Aku biasanya beli coklat sih, tapi juga tapi itu nggak seasonal deh. Waktu itu di si mahal itu ada kayak yang edisi Taylor Swift. Tau kan? Tapi aku nggak beli itu kayak. Terus aku beli kan, aku beli lewat ojol. Udah aku tulis di notes-nya. Ada di depan tak mobil. Aku tulis di notes-nya kayak yang Taylor's edition ya, Pak, gitu. Terus datang-datang enggak, woi. Yang biasa doang, woi. Terus kayak ya elah udah gua enggak suka minumannya. Gua beli cuma mau gelasnya. Kalau kali itu emang harus beli langsung. Iya benar. Karena kita ojol, aku juga pernah beli apa? Ojol, nggak sesuai. Ada nggak dibaca notes ya? Iya pokoknya si mahal tuh mending kalau yang gitu-gitu tuh beli langsung. Kadang di sosmed ada kayak secret recipe gitu loh. Iya. Kadang gue beli itu enak, iya, tapi mahal banget sih, itu makin mahal. Iya, itu mahalnya parah. Itu mahal banget, gue kayak yaudah sih gak apa-apa. Waktu itu aku pesen enak ya secret recipe. Dia ada kue, woy. Kue itu satu soalnya. Iya, itu too much banget sih. Aku pengen beli gitu yang kue. Harusnya aku pakainya cookies. Ih, gak suka, kayaknya gak enak. Oh iya? Gak suka. Oh iya? Aku belum nyoba. Manis banget apa gimana? Enak. Soalnya kayak di dasarnya kayak ada yang padat-padat gitu. Terus kayak kedut-kedut gitu kan. Aneh banget gak sih? Suka cerita-cerita Taylor Swift sama Fiona gak? Enggak sih, apa yang mau diceritain dari Taylor Swift, woy. Kayak so, masalahnya dia tuh satu orang kan. Kalau misalnya K-pop gitu, kayak member ini, member lain beda. Misalnya Kak Jinanya bisa cerita member kesukaan Kak Jina. Terus Ellie bisa cerita member kesukaan dia. Kalau Taylor Swift kan kayak satu orang gitu. Apa yang mau diceritain? Paling lagu-lagunya gak sih? Iya, cuman apa yang mau dibahas dari lagunya? Gak sih, gue orangnya kayak rada gibahin mantannya Chi Taylor. Buset, akrab kali. Iya, kenal kali. Biasanya gitu. Pokemon favorit di Pokemon Unite. Kayak jinan apa?
Talent flame. Kalau talent flame tuh karena dia jago aja. Karena kalo, sakit. Kalau enggak mah enggak. Kalau suka mah enggak. Main tail sih, soalnya putih lucu ya. Aku juga. Sebenernya aku sukanya Ninetales, cuman kalau gue main sama teman gue terus gue pencet Ninetales ya udah marah-marah gitu. Emang kenapa sih? Main sih, ngepet Ninetales. Emang kenapa Ninetales bagus? Soalnya gak sakit katanya, terus gak guna. Kok gue sering banget itu? Aku juga sering. Terus katanya gak guna kalau buat ranked gitu. Ya. Jadi gue dimarahin. Pikachu sih, Pikachu sakit. Tapi gue gak bisa marah Pikachu marah. Kenapa? Susah ya? Harus target ya? Gak tau, kayak pas gue main tuh kayak, kenapa susah banget. Ih, sama tau. Cabenya. Aku Charizard kayak gitu, Kak Jinan. Aku belum nyoba Charizard, belum punya. Ntar belum beli. Aku pakai Charizard gak bisa ngapa-ngapain. Kayak gak ada yang sakit gitu skillnya. Gak tau kenapa. Karena kan skillnya dua ya, kadang tuh kita kalau baru belajar belum tahu ya. Ninetales bagus jadi support. Si paling ngerti Pokemon tuh, wih. Tergantung yang pakai. Iya benar. Tergantung yang main ya. Kalau ada noob-noob aja berarti ya. Mau lo beli yang paling baru juga nggak ngaruh. Itu. Kalau ditanya Pokemon favorit aku, gue tuh bingung sih sebenarnya, karena banyak banget kan. Gue sebenarnya suka banget Eevee, tapi kayak mainstream gitu nggak sih Eevee, kayak pasaran gitu. Ada Jigglypuff, ya ada. Jigglypuff dulu aku suka banget Jigglypuff. Dulu di aku main Pokemon di konsol. Orang mana nangkepin Pokemon yang kuat gitu ya. Gue nangkepin Jigglypuff tuh berulang-ulang. Gue nyari yang cewek. Iya, yang pink. Gue juga gitu sih. Kalau gue sumpah aneh. Yang game tuh cari yang lucu, yang bagus. Iya. Gak penting deh, dia jago apa enggak. Kayak kita cewek banget nih, Kak Jin. Yang penting bagus. Hai. Maaf ya. Hai, ya. Lupa aja. Terus di Pokemon yang baru ada Pokemon namanya Hatrem. Hatrem. Sumpah lucu banget, woi. Warna pink. Iya. Kayaknya harus lihat deh. Belum. Nih nih, aku kasih lihat. Lihat. Lucu banget gak sih? Woi. Please. Kayak kayak jamur. ini rambutnya. Terus dia tuh apa sih? Kayak kenapa lucu banget, woi. Kok enggak ada di Pokemon Unite? Enggak, belum. Soalnya dia kayaknya kayak Pokemon enggak signifikan gitu loh, kajinan kayak enggak guna. Tuh sih yang lemah. Iya sih, lalala di Pokemon Unite tuh Pokemonnya yang ganas-ganas. Iya, yang garang-garang. Contohnya yang lucu aja, Ninetales gak guna kan? Iya, jelek ya. Nah. Ini pas masih Jigglypuff juga. Pas masih kecil. Pernah pakai Jigglypuff kayak ya Allah. Iya, iya. Nampar-nampar doang. Mending sakit namparnya. Nah, Pokemonnya Hatrem. Tapi kalau udah gede dia jadi kayak aneh, woi. Ya, jadi kayak apa coba? Kayak aneh, kayak sabun Hindi. Breeder lucu ya. Tupai kematian. Tukem. Gak ada yang suka tuh sama tukem. Pengen belajar itu sih tapi. Kenapa? Seru. Kayak pocong. Parah banget. Pocong, parah banget tuh. Nggak, gue pertama nemuin makhluk ini di Pixelmon, di Pokemon yang Minecraft. Terus gue lihat ada apa ini pink-pink.
gue nggak pernah lihat bentukannya kan. Terus dia kayak jalan-jalan, terlihat seperti Pokemon yang rare. Ternyata nggak rare, ternyata dia lemah aja, makanya jarang yang pakai. Kecewa gue. kayak permen ya udah, warnanya pink, bubblegum. Jalebi. Kalau di tempat lu nanya-nanya kayak unik gitu nanyanya. Nanya apa? Bingung gue tadi. Emang nanyanya apa? Agak ada. Halo gitu. Oh. Hai. Nah, ini lucu. Oh, iya. Di mobil. Yes. Yes. Ini mabar. Bisa udah pulang? Udah. Hah? Udah dari kapan sih? Iya. Iya, aku hari ini GoPlay. Iya, makanya. Lah, kamu pulangnya kapan? Lama banget, dari kayak 2 minggu kali. Oh, itu yang posting itu kapan? Itu aku itu perginya udah lama. Udah lama. Oh. Late post. Oh, itu 2 minggu yang lalu. Iya. Aku kira hari lama. Kayak dari kemarin-kemarin. Enggak. Kocok. Ini jalebi. Ini jalebi. Jalebi itu mitikal ya? Mitikal. Mitikal kayak apa namanya? Legendary. Seledri. Apa sih nama Pokemon-nya? Celebi, itu Celedri. Ada yang nanya gini, berat 1 kg besi atau 1 kg bulu ayam? Nggak kan nanyanya gitu. Iya, jawab juga. Males. Bulu ayam sih. Biasanya pertanyaan kayak gitu jawabannya yang unexpected sih. Iya, betul. Kangkung. Kangkung. Kayak hari ini pakai eyeshadow yang bling-bling. Eyeshadow yang bling-bling. Bukanya kayak ini sih, aneh. Oh, ini bos. Latin. Udah mulai? Belum. Halo, Kak. Ini showroom? Iya. Ini lu showroom? Udah. Ini orangnya kemana? Kok gak ada sih? Kasian dia ditinggalin. Udah biasa ditinggal Kak Cindy katanya. Kasian deh ditinggalin. Mending main Pokemon yuk. Oh my god, Pokemon. Yuk. Pokemon banyak ya. Ayo. Belum ada orangnya. Eh, tapi yang ini gua enggak ada sinyal. Sama ini enggak ada di sini. Pakai WiFi. Sumpah. Oh. Don't have. Minta. Yang ini ada nih, yang ini yang lagi showroom ada. Ya udah abis showroom berarti. Ayo. Itu baru showroom. Iya, tadi gue ini kan. Pro play. Ya udah tadi siang. Play. Tadi siang apa tadi sore ya? Tadi sore kan. Showroom lagi ya Cindy. Lu besok deh jangan banyak-banyak. Rakus nanti. Jam berapa ini? Lu ngumpul ini enggak? Ini siapa? Atau Albedo? Enggak. Mama. Kan mau
mau ada karakter baru. Iya, itu. Iya. Siapa yang mana? Sama yang Yunjin apa? Yunjin. Yunjin. Yunjin, gua mau minjem. Gua bingung nih, Yunjin apa Shinne? Soalnya Yunjin Geo. Gua kan kurang karakter Geo. Iya, batu-batu. Iya, kayak Zoro. Gua udah ada sih Zoro. Nah, gua cuma Ningguang sama Noel. Ya, tapi Yunjin tuh lucu. Borong. Kalau yang satunya lagi siapa? Kamera HP. Shinne. Itu dia apa? Chairo, Chiro. Kalau itu udah banyak, gue udah banyak banget. Angin apa namanya? S. Gue ada ya. Kalau angin tuh gue juga enggak sih, gue udah ada Sayu sama ini. Sukro. Gue pengen Goro. Gue juga pengen Goro. Tapi gue enggak tahu mah. Gue dapet Toma. Ada. Ada lu kalau pakai Toma, terus gue pakai Ayaka. Iya, bisa tuh, bisa. Oh, ada. Entar Goro juga Goro. Sama Kokomi. Ntar maunya, gue maunya gitu ini. Makan pari, tadi aja kita makan jangkrik. Makan pari. Syorong dong, Kak Gibi. Yuk. Udah aku makan. Kak Gibi udah lagi makan pari. Kak Gibi udah syorong? Lihat, aku mau nyempil di sini. Mau syorong lagi? Gak usah ya. Cikra udah syorong. Sini. Udah tadi di mobil. Kak Gibi mau syorong lagi katanya, guys. Gak usah deh. Syorong deh, Kak Gibi. No. Enggak ah. Udah deh, udah pernah. Nah, iya aja. Besok aja maksudnya. Nebeng aja nih, nebeng yang lagi. Iya, nebeng aja. Apa mau sama Jason itu. Pikir lu mau Iola atau gitu. Gua tuh mau sama pesan minuman, tapi lagi showroom. Kan tadi aku udah beli. Iya, sama coffee jam. Maaf ya guys, aku mau jajan dulu. Maaf ya kalau udahan. Udahan. Keluarin aja, keluarin aja. Jadi kamu balik lagi. Emang enggak kepotong enggak? Kalau bilang aja gitu. Bentar ya guys gitu. BRB ya guys, BRB. Eh rame ya. Rame ya. Jajan enggak sih Kak Gebi? Aku udah telat-telatin. Kak Gebi mau jajan enggak? Kak Gebi mau jajan. Biar mepet lagi. Mau beli minum. Gimana? Di enggak bisa ngomong, enggak usah. Biar ayo mau di mana? Yuk. Hah? Tunggu aja. Ini aja. Di house. Haus, haus nih. Haus minum. Beli minum. Mau dong. Ya, yuk beli minum. Siapa mau beli minum? Gajinan? Enggak mau. Beli lagi apa sama konsum? Cigre enggak mau. Enggak. Makasih. Kasih ini enggak mau. Mau beli apa dulu? Kita udah ada air putih sih, udah ada hydro. Yo, hydro. Yo. Hydro. Mana air itu tadi. Oke, okay, katanya mau showroom nih, showroom. Gak jadi. Gue nggak punya tahu ya. Berkat si biru, kayak mendingan gitu tau enak. Apa? Maunya apa kan ini? Tapi apa? Atau di depan? Abi nyerap banget. Terus tetap lembab. Aku pengen kayak. Wow, saya tidak punya pelembab kayak teh-tehan. Iya tadinya. Iya. Kok ada koyok? Iya. Apa itu koyok? Itu iu. Iu. Bekas badan siapa iu? Tibiang. TBL. Udah deh. Enggak buka penitipan ya. Enggak buka penitipan. Udah. Banget loh. Udah dulu ya. Udah dulu ya guys ya. Absen. Yang pertama ada JJ. Yang kedua ada Karyanto, ada Strawberry, ada Karaja Indra. Ada Kak Zela. Ada Kak Tommy, ada Kak Nuril, ada Kak Budianto, ada tukang galon, ada Kak Nindi, ada Bakteri Baik. Ada Muhammad Farul Rozi sama ada Kak Emma. Thank you. Ya. Itu tuh dia yang lu bilang manusia ular. Bye. Iya, yang makannya di aku jajan dulu. Emang PBL. Olivia deh, Dok. Berasa lagi dilabrak. Iya. Itu rame banget ya. TBL.